Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan 20 buah problem catur dua langkah mat versi buah banyak. Problem-problem seperti ini sengaja saya pilihkan khusus untuk mengasah kemampuan otak catur Anda. Sekarang kita masuk problem yang pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik putih. Menteri C8. Apapun langkah hitam di sini, mat dalam satu langkah. Contohnya, menteri B4. Menteri E6 skakmat. Problem yang kedua, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah putih, menteri F8, apapun langkah hitam, mat dalam satu langkah. Misalkan, kuda E3, menteri E7, skakmat. Problem yang ketiga, silakan Anda cari di sini langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah putih, gajah E3, apapun pilihan hitam, tetap mat dalam satu langkah. Misalkan, bidak maju, kuda, skakmat ke H4. Sekarang problem 4, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah putih, gajah pukul bidak, apapun langkah hitam, mat dalam satu langkah. Misalkan, kuda E8, maka kuda skakmat ke F4. Problem yang kelima, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Ya, di sini putih skak menteri E4. Apapun langkah hitam, mat dalam satu langkah. Raja lari. Menteri skak ke F3, skak mat. Sekarang problem yang keenam. Silakan Anda cari dalam waktu 30 detik langkah terbaik putih mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik putih. Benteng D1. Apapun langkah hitam, mat pada langkah berikutnya. Misalkan kuda B3, maka kuda skak mat ke F3. Problem 7. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik putih. Bidak maju jadi kuda. Satu-satunya jalan raja. Raja B5. Kuda skak mat ke C7. Problem 8, silakan Anda cari dalam waktu 30 detik. Ya, di sini benteng B8. Apapun langkah hitam, mat langkah berikutnya. Misalkan gajah, maka menteri pukul bidak skak mat. Problem 9, silakan Anda cari dalam waktu 30 detik. Ya, di sini bidak maju jadi kuda. Apapun langkah hitam, misalkan pukul menteri, kuda D6 skak mat. Sekarang problem 10. Silakan Anda cari langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik.
ya, Menteri E8, Menteri B4, Menteri G8 skakmat. Problem 11, silakan Anda cari dalam waktu 30 detik langkah putih. Ya, putih, benteng F6, bidak maju, benteng F5, skakmat. Problem 12, silakan Anda cari langkah putih dalam waktu 30 detik. Ya, bidak maju, bidak pukul bidak, kuda skakmat ke G7. Problem 13, silakan Anda cari langkah putih dalam waktu 30 detik. Ya, di sini benteng G3, bidak maju, kuda F6, skakmat. Problem 14, silakan Anda cari dalam waktu 30 detik langkah putih. Ya, Menteri A1, Raja E5, Menteri E1 skakmat. Problem 15, silakan Anda cari langkah putih dalam waktu 30 detik. Ya, di sini benteng A4, benteng pukul bidak, Menteri A1 skakmat. Problem 16, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik.
ya, Menteri F3, Gajah E4, Menteri A3, Skakmat. Problem 17, silakan Anda cari langkah putih di sini dalam waktu 30 detik. Ya, di sini gajah D1, gajah A2, gajah B3, skakmat. Problem 18, silahkan Anda cari dalam waktu 30 detik langkah putih di sini. Ya, gajah F8, menteri B2, menteri E4, skakmat. Problem 19, silahkan Anda cari langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik. Ya, menteri E6 skak, kuda F4, menteri F5 skakmat. Problem 20, silakan Anda cari langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik. Ya, di sini langkah putih, menteri skak E6, kuda tutup, menteri F5 skakmat. Ya, sahabat catur, itu tadi 20 problem catur dua langkah mat yang sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan otak catur Anda. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.